lagu lamun manusia nun beriman tentuk si takwa marak tiang pulung insyaallah la patahna alaihim barakatim minas sama ndek sekedar lek langit lek bumi ndek sekedar lek bumi doang lek rezeki senamian bahkan lek langit endah tepetunang rezeki insyaallah taala artinya tiang pulungguh lamun jadi manusia takwa senamian membembe tok sidai rup anu tekejar sida si rezeki lah. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ wallahu yuhibbul muhsinin. Aneh kesolah suara aneh tiang kena ajak pelinggi baru luar biasa mudah sih dapat lagi mu mungkin ya tenggiring lanjut tojok kembe ampuk de puasa wi selaput tuah ketahun ampuk suruh puasa adik sajari dengan muttaqin atau tak takwa kembe takwa niki senamian tiang pulungguh wi seakan-akan terpaksa si Allah puasa padahal beras bedoin, kanduk bedoin, lagu sangka suruh tahan dendek berkelor. Seakan-akan terpaksa ke si nenek puasa. Saya indek bedoin beras wik, saya indek bedoin kanduk, selaput pada bedoin. Lagu Allah Ta'ala wajiban puasa. Lantaran puasa niki, manik Allah la'allakum tattakun, adik sajari dengan takwa. Karena puasa niki, ia sebab dengan takwa paling becat. Anden cara bahasa makin jalan tol. Ia paling becat sampai ojok takwa melalui puasa. Sembahyang oke, baca Quran nggih, salai-lain nggih, lagu paling becat dengan adalah lamun tawo tulen-tulen puasa, becat jadi dengan takwa senamian. Kembe apa perlu jadi takwa? Coba besila. Nabi lae demen berdakwah den tawo ndek wasiatang umat atau sahabat pada rombok takwa, pada tingkatan takwa. Waktu baca khutbah Rasulullah, usikum bitaqwallah. Pasti bermanik kena kuasiat tanggung kamu pada selapu, pada tingkatan takwa. Waktu hari raya Idul Fitri, namun baca khutbah harus kena usikum bitaqwallah. Waktu khutbah napiaran tang Jumat, waktu khutbah Idul Fitri, Idul Adha, waktu khutbah gerah jelo gerah bulan andin sidawah gawe sembahyang gerah jelu gerah bulan sunat baca khutbah anda. Waktu berkhutbah gawe sembahyang istisqa lamun bertahun-tahun nandek nuhantun hujan senamian sunat sembahyang istisqa demitwa sembahyang istisqa sunat baca khutbah. Khutbah niki yang pun sah harus tiang peligi suruh jamaah kena usikum bitaqwallah ek berwasiat joksida pada selaput pada rombok takwaan jok Allah Ta'ala berarti senamian andai ni andai perlu takwa niki ndek ni puni angin si Nabi bilang tau nyakanya kan tama jadi rukun khutbah Jumat berwasiat dengan takwa andai niki tak dengan baca khutbah Jumat lupa angkena usikum bitakwa Allah misal atau lupa angkena suruh dengan bertakwa jok Allah ndek nesah apaan khutbah niki lamunah ndek sah khutbah milun lantung Jumat di sahedah harus nulang Jumat ni dah sehingga syarat ampun sah Jumat ni kisnamian harus terpejulu isi dua kali khutbah berarti nu penting takwa ni kia nu penting sehingga tiang pelinggi disuruh untuk berpuasa adik sah mau jadi dengan takwa kembik nampun penting lalu senamian karena marak nikih lek dalam Al-Quranul Karim tersebut si Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman lamun dengan bahasa Arab nggih man niki teparan aran ismul mausul yadullu 'alal 'ammiyah mun teparan isim mausul yang menunjukkan kepada keumuman sai-sai nina mama kode belek toa kanak, sugih miskin, sakit maupun sehat. Sai-sai manik Allah. Yattaqillah.
bertakwa jak Allah Taala, ya ja'allahu makhraja, wajib niat tican jalan keluar lek selapuk masalah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala peringat yang pelingih jelo niki, sai-sai bedoi masalah, lek ni nikmat selesai, ndek napa kurang harta benda sida, ndek napa kurang galuh balik gedeng de, ndek napa kurang tabungan usaha de, lagu mungkin sikit masih kurang, apa masih kurang, takwa tu masih kurang. Dalam rumah tangga, arak misal apa dah masalah. Kemungkinan sak bini takwa, mungkin sak laki kurang takwa. Berbeda tentang senamian, tiang pelungguh sak bini tingkatkan takwa, bareh nenek ya ican pelungguh jalan keluar. Dendek pelingih bingung-bingung hirup, dendek pelingih pusing-pusing lau hirup, tingkatkan takwa. Allah berjanji, ya ja'allahu makhraja, apapun masalah manik Allah, aku bagi mau jalan keluar. Semahit tersuruh takwa. Saya enggak kembir. Manusia dek ini pendak, dek berduit masalah. Masalah terus sebenarnya. Layaknya kan masih kanak masalah. Dengan tuak bermasalah. Uahan terbelik masalah. Tiang pelungguhnya kan masih bajang masalah. Melihat temerari. Berayaan tenam masalah. Berayaan kedua masalah. Apa ke masalah? Uni nangan tembilin di besiang. Adik selesai masalah. Suhan besiang, masalah. Anak kara atau denar anak lagu milin seite eruan menari isi seni dan senua atau isi semaman senu pada saling jengahin, masalah. Wah di samar ari, masalah. Betul masalah. Selapuk malik. Mulai dek tuah giram pegawian, pegawian. Dek tuah giram meriap, meriap. Oleh mulai ngiram doang sebini aduh tak berdua masalah. Musa ceket ngiram. Arang separuh jamah bini ngiram, ngidam, ngiram. Dementelik dengan solo muta. Dementelik dengan butak muta. Masalah. Demi nambuk kukus menguta, masalah. Terpaksa jamah laki meyangedi. Masalah. Masalah doang sangka. Demi nuah betian, masalah. Apa je masalah dengan petian? Lelah melihat nanti remaru, melihat lampak pelai, olahraga dan tahu. Okey. Wah sak nganak masalah. Nyekan nganak masalah. Pempas ke mana? Terus di mana pempas? Suhan beli masa, pokok masalah terus. Tetapi Allah menjanjikan senamian. Dengan sak bermasalah rumah tangga. Bahasan Allah. Sak bermasalah pekerjaannya di manara. Kemudian masalah utang, masalah selapu masalah. Makhraja, aku bagi jalan keluar. Pokok sekek bahasa nenek. Jari yang ngedik jadi dengan takwa. Selesai. Bahkan, lanjutan ayat sak baru. Wayar zukhu min hai sulayah tasib. Ndek sekedar masalah doang selesai yang senamian. Rizki saat di waktu badik-badik di tuah boya endah pedatang si Allah Ta'ala. Rizki niki dua senamian. Aran saat harus terpetak dulu baru nyampe. Aran saat di tuah payah petak datang. Saat di tuah payah petak datang. Aran saat di petak datang. Aran saat harus terpetak datang. Al-Quran mengatakan Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Manusia manik Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, pada kakan pada kelor apa sahwa harak di dunia halalan tayyiba, dengan secara halal dan dengan secara sholat. Artinya apa? Le ayat sakniki senamian ya ayuhan nas kawihin. Annas manusia kena. Annas niki keluik li Al-Quran niki kurang lebih satak petang dasa sekek. Satak petang dasa sekek. Karena manusia niki lima tersebut si Allah dalam Al-Quran. Ini kena bashar. Keluik telung dasa lima. Separuh ini sebut kena Bani Adam. Keluik ni arak pituk kalimat. Ini sebut manusia niki aran nabi. Ini sebut aran insi. Kanaran ya maksyaral jinni wal insi. Manusia dan kena niki keluwek niya sebenarnya balu olah sekali. Balu olah sekali mah dalam Al-Quran.
Okey. Tersebut endah manusia senamian selain si Anas, tersebut endah manusia napi dalam Al-Quran ni ke? Ya ayuhan nas. Maaf. Pertama sebut baru Bani Adam. Malik kedua sebut Bashar. Ketelun manusia tersebut naran napi suhan Bani Adam terus Bashar insi. Lagu papah sak sebut kena rezeki tersebut ya ayuhan nas manusia. Berarti senamian siapapun manusia yang kafir maupun dek kafir, yang solah maupun dek solah, kemudian yang pacu maupun dek pacu, pokok sak tuntut rezeki wajib tebeng si Allah Taala. Dek nuah sembahyang pokok lalu nuntut tebeng. Bezina dong porok pokok lopete mau. Sama sekali oleh balik sampai ketua marak niki misalnya ini nuah ketahuan sembahyang lagu pokon tutut rizki maun ya ayuhan nas manusia manik Allah kakan rizki apa sarai bumi artinya apa pokok taran manusia pokok lalu tutut pasti berdua rizki lagu kalimat sadua niki senamian napi manik Allah pindah oleh anna sojok ya ayuhan lazina amanu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum oleh ya ayuhan nas pindah ojok ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum lamu teberiman senamia kulu min thayyibati ma razaqnakum halal saonek senun teteh toyib narak sekek mula tergentik si toyibat luwe makna napi lamun tiang pelungguh beriman ndek nirik kepikiran sak haram pasti halal doa pandangan halal kemudian pikiran halal pengelor halal rizki halal lamun dengan beriman senamian pada rizki ma razaqnakum bahkan ndek perlu ya susah-susah aku atunga kemanik Allah lagu lamun tiang pelungguh beriman. Sangka misal senamian dengan dek beriman pada rezeki mau luwe lagu dengan beriman pada rezeki mungkin nak sekedik mau lagu jauh lebih belik berkah ketimbang si dengan tak beriman dengan sak dek beriman mungkin mau 100 juta dengan sak beriman arah 10 juta misal lagu jauh manfaat 10 juta niki ketimbang 100 juta lamun pelingih beriman tep hebatnya senamian kalimah sak ketelu sila terombok si takwa ya ayuhal lazina law an ahlal qura amanu wattaqau la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard lagu lamun manusia nun beriman tentuk si takwa marat yang pulung insyaallah la patahna alaihim barakatim minas sama ndek sekedar lek langit lek bumi ndek sekedar lek bumi doang lek rezeki senamian bahkan lek langit endah tepentunang rezeki insyaallah taala artinya tiang pelungguh lamut jari manusia takwa senamian membembe tok sidai rup anu terkejar sida si rezeki lagu lamut jari dengan takwa ana ya tok mai enda lagu jamu dengan takwa lagu berembe dengan takwa niki dua makna aran langsung jok Allah aran berhubungan kanca manusia lamu langsung jok manusia baru pertama napi lamu nar rezeki tegirang berbeng nomor kedua tahan sili nomor ketelu lamun arak salah dengan jo kita berbeng maaf takwa wah lagu nomor kedua sataran takwa senamian hubungan kanca Allah Subhanahu wa taala napi jawaban tolek surat al-baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah taparan aran dengan napi dengan takwa menurut Al-Qur'an sak nomor 2 adalah napi dengan sak yu'minu nabil ghaib sadujok alam gaib Allah taala siksa kubur nikmat akhirat surga neraka sadu siratal mustaqim hisab bin sadu malik wa yuqimunus shalah mun tegakkan as-shalah sembahyang sembahyang niki ya, telu keluwek dalam Quran alif lam asad lam alif ta marbutah sekek arah ansa alif lam terus sod lam wau ar alif terus te ta'nis dua nomor ketelu alif lam sod lam wau arah nganjang baris
ta marbutah. Apa maknanya? Lamun pertama oleh onek alif lam sod lam alif di ta marbutah asekek perdu, asekek sembahyang. Lagu lamun alif lam sod lam wawu ar alif malik terus ta tanis je khusus sembahyang perdu. Lagu lamulik surat alif zalikal kitab alif lam mim senu senamian surat al-baqarah niki je yuqimunas shalah dasermina ngelawan itu nggih alif lam asad lam wau arak baris nganjeng yang pun ta marbutah ta sak bulat tenuk kabeh. Apa makna lamun dengan takwa manik Allah taala adalah seluruh sembahyang mun gawe. Itulah orang takwa. Ndak cukup perdu doang. Ndak cukup perdu doang. Lamun perdu doang senamian ndak sudah perlu umur 50 tahun. Kanak berumur 5 tahun doang, tahun gawe sak 5 waktu. Ndak sudah cukup berumur 70, ndak perlu berumur 70 tahun. Kanak berumur 7 tahun doang, wah ceket gawe sak perdu. Lagu sak tarani dan takwa manik Allah, yuqimunas shalah, seluruh sembahyang wajib dari sunat. Harus tegawe paling tidak bahasa ulama 40 rakaat sejeluh semalam. Itulah orang-orang yang takwa. Lamun pelingih termasuk dengan takwa napi langit datang berkah, bumi datang berkah, marak dengan nuk terkejar-kejar si rezeki. Nah yang pun melihat lalu terpinak si nenek jadi dengan takwa daud yang puluh guh dua lamun haran pardo dangmu cukup lalu ini aneh. Malik ke suduk sunat ni bayan dendek wajib pendek ke gawe meniluk kelelakan kan welir jadi dengan takwa senamia besok 40 rakaat nu benu bahasa ulama pitu olah rakaat sak perdu sejelo semalam karang pirat ampun petang dasa pirang pun petang dasa mung pitu olah sekarang pira ndek badek kejak lek mata-mateka nu beak doang mau dijaga lain ni karang pira ah tiang bayi masih bingung 20 telur, bagus. Qabliyah ba'diyah 10 rakaat. Jadi pira? 27. Bagus. Kemudian tahajud baluk rakaat. Jadi pira? Telung dasa 5 sunnah. Deboya karing 5. Witir telur. Jadi telung dasa ba baluk. Lemak kelemak duha sida 2. Cukup berarti 40 rakaat sejelas semalam. Niki sudah termasuk orang takwa. Deindang hidap senamian. Kalau tiang pelingih bisa solat 40 rakaat sehari semalam dengan solat fardunya, berarti puluguh berhak menyandang gelar muttaqin. Dengan muttaqin niki senamian, dah kan belik masalah dah selesai. Rizki seandek dua badek-badek dah datang, apalagi sak bisa dah peta. Seandek badek doang datang terkicar insyaAllah ta'ala. Islam agama yang enteng, Islam agama yang menyeluruh. Sangka tiang pelingih dek berempi tenta den dek perdu doang linangan sak sunat endah harus merantan perdu dan sedar gawe insya Allah. Main noh hirup tiang pelunggu sak bini gawe sak laki gawe lagu ni separuh sak bini rajinan sak laki dek. Ya ampun sekatan sekedik ibarat ita tunggang motor kode sak julun jak kempeng apa neban sak murim kepes. I datang kejak besun lagu wah sangke macam tak mengijik-ijik si lelah kita. Ndek ndait lah mun dua ang kempeng, sak laki kempeng, sak bini kempeng. Artinya apa? Sak laki pacu, sak bini pacu. Subhanallah. Ndek sida perlu lelah lalu senamian. Apalagi narak tau sida meta. Ndek narak bae tau sida peta. Allah berjanji, ndek nak mungkir janji. Wajib ringan selaku lapun. Arak masalah selesai. Rizki Allah Ta'ala ican min haisu la yahtasib dek wah badek-badek ya ulik datang subhanallah. Mudah jadi dengan takwa amin ya Rabbal Alamin. Surga sipang u'iddat lil muttaqin khusus panjak sak takwa masalah terselesai. Kemudian Nabi baru rezeki yang datang oleh arah sak dek duga duga melin sida malik anu ta melin sida malik pirengan manik Allah apa yang dah sak sida tebeng lamun jadi dengan takwa kayun de masih waktu kan sekedik kayun de sak nomor telu mulai terdoang ya ni lagu iya sak 40 ke arsenal sak lain lo berat bahasa jamaah bini berat ni melihat ke jati ya pertama baru wah kedua wah ketelu wah sak ketelu manik Allah wa mayattaqillah ya ayyuhallazina manuttaqullah yuslih lakum a'malakum. Dengan sak beriman manik Allah takwa tegamak jok nenek yuslih lakum a'malakum ek pesolah pegawai ane
Mungkin dek teman-teman si sebini anda. Mungkin dek teman tahu jadi pemimpin jok bijan. Dek teman tahu jadi imam. Mungkin lek gubuk tendek teman tahu jaga luet dengan merik telek kelampan nirup. Lagu lamun pelungu takwa, nenek langsung pesolah langsung kelampan nirup. Tekican solah dan berkelakuan, tekican solah dan berbuat, muni menteng raos, mula girang nyempata, selung-lung teman telah, kembik berkat takwa. Kemudian yang keempat, keempat jadi wa mayyattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah yukaffiru an sayiatih, bahasa nenek ek persi kelengean senang Allah. Apa tok sida lengek teparang si dengan apa angan sida lengek apapun senamian tepersik langsung si Allah taala sak kelima dan senamian manik Allah wa mayyattaqillah.